Jacobus Johannes Vogt lahir pada tahun 1898 di Wapener, Afrika Selatan. Dia adalah seorang politisi yang memainkan peran penting dalam sejarah politik negara tersebut. Vogt bergabung dengan Partai Nasional Afrika Selatan dan menjadi anggota parlemen pada tahun 1948. Dia menjabat sebagai Menteri Urusan Pemerintah Lokal sebelum akhirnya terpilih sebagai Presiden Afrika Selatan pada tahun 1968, menggantikan T.V. de Villiers. Sebagai seorang pemimpin, Vogt dikenal karena upayanya dalam memperkuat pemerintahan dan mengatasi tantangan politik yang dihadapi negara, termasuk masalah ekonomi dan ketegangan rasial. Masa jabatannya sebagai Presiden berlangsung hingga tahun 1975. Ketika ia digantikan oleh Nicolaas Johannes Diederichs dan ia meninggal pada tahun 1980.